Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton, apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini, kita akan belajar pengelasan tig untuk pemula, yaitu pengelasan pipa di sudut 90 derajat. Tapi di sini, untuk sambungannya kita buat renggang. Tujuannya, jika kita menemukan pengelasan seperti ini, akan menjadi mudah. Ada beberapa penyebab kenapa bisa renggang atau tidak pas. Salah satu masalahnya, dimisalkan jika kita membuat bingkai pintu dan saat melakukan pemotongan, pipanya melintir. Sebenarnya bisa kita rapikan ya, dengan cara dislip dan dipotong kembali. Tapi biasanya akan membuat ukuran pipa menjadi pendek. Dan pengelasan seperti ini mungkin dibutuhkan agar ukuran pipa tetap pas. Dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Oke, langsung saja kita ke videonya. Kita coba titik dulu untuk penyambungannya. Untuk penitikannya kita kasih banyak ya teman-teman, agar saat kita melakukan pengelasan, media yang akan kita las itu tidak berubah. Karena medianya tidak renggang, jadi di sini saya potong dulu untuk di penyambungannya ya teman-teman. Jadi kita anggap saja pipa ini melintir saat kita melakukan pemotongan. Untuk ampernya, di sini saya coba di 30. Untuk selanjutnya, mari kita simak videonya. Semoga kalian paham ya teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar.
Nah, seperti inilah hasil pengelasannya. Oh iya teman-teman, untuk pengelasan seperti ini, biasanya kalau pengelasannya tidak baik, saat kita melakukan finishing akan ada bintik-bintik seperti sarang semut. Oke, langsung saja kita finishing. Apakah hasilnya akan ada sarang semut atau tidak ya teman-teman? Nah, seperti inilah hasilnya ya teman-teman. Jadi, tidak ada sarang semutnya di sini, lumayan. Mungkin itu saja video untuk kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.